قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونمكم في الدارين آمين قالوا سئل ابن سئل ابن حجر هل الأفضل الشريف الجاهل أو العالم غير الشريف فأجاب بأن الشريف أفضل وإن كان جاهل لأن شرفه لذاته لا ينزأ منه بالجنون وأما العالم إذا جن فلا يوصف بالعلم Imam Ibnu Hajar, beliau pernah ditanya, "Ini pagi ahli fikih, Zahid, zuhud, warak." Imam Ibnu Hajar lah, Imam Ibnu Hajar ini ditanya, "Mana yang lebih utama?" sayyid keturunan nabi yang bodoh dengan orang alim yang bukan sayyid, bukan keturunan nabi. Jadi ada sayyid keturunan nabi bodoh dengan orang alim yang bukan sayyid, bukan keturunan nabi. Mana yang lebih utama antara keduanya ini? Kalau yang ditanya orang bodoh, pasti akan menjawab orang yang alim, atau yang ditanya orang yang iri, pasti dia menjawab orang yang alim. Dia akan menyebutkan ayat Al-Quran, hadisnya, nabi tentang kemuliaan keistimewaan ulama, meninggalkan yang lain. Tapi kalau yang ditanya itu orang alim, amil, bi ilmi mengetahui hakikat dari keilmuan maka ia akan menjawab anna syarif afdal wa in kana jahil ahlul bait keturunan nabi sayyid itu lebih afdal sekalipun bodoh kalau dibandingkan antara orang alim yang bukan sayyid, bukan keturunan nabi dengan orang jahil dari keturunan nabi masih lebih utama keturunan nabi. Sebagaimana kita ketahui di pertemuan yang lalu bahwa keturunan nabi itu kemuliaan yang tidak bisa dilepas. Tidak bisa hilang. Ya, tidak bisa hilang dari diri mereka. Kenapa? Tidak ada mantan ahlul bait Orang bisa mulia dengan pangkat Kedudukan Tapi setelah pensiun Mereka sudah menjadi mantan Oh presiden ini menjabat Presiden selama puluhan tahun Oke puluhan tahun Setelah itu Sudah apa Mantan presiden Punya pangkat jenderal, punya pangkat kolonel, maupun macam apapun, punya waktu semuanya berwaktu tapi kalau keturunan Nabi nggak berwaktu dia tetap keturunan Nabi tetap keturunan Nabi nah, karena itu walaupun jahil tetap lebih mulia nah, tetap lebih mulia karena Pak Nas Al Qur'an sudah nah, Nas Al Qur'an nah. kemudian li syarafahu li dzatihi la bil junun kenapa kok bisa dikatakan oleh imam ibnu hajar lebih utama keturunan nabi walaupun bodoh dari orang yang alim yang bukan keturunan nabi karena kemuliaan keturunan nabi itu tuh karena zatnya yang tidak bisa hilang dengan gila gila dia ini keturunan nabi gila stres mungkin karena manusia gila misalnya ada keturunan nabi gila entah sejak lahir atau di tengah jalan kehidupannya gila, gila, tetap dia ahlul bait, tetap dia sayyid, dia tetap keturunan nabi. Wa amal alim, ada pun orang alim, ida junnah. kalau gila, fala bil alim, nggak mungkin dikatakan ulama meneng, ada ulama alim, winter. Subhanallah gila sebut kiai meneng dipanggil Gus lagi ya enggak pasti orang ngomong mau gendeng nggak dikatakan ulama lagi tidak dikatakan ustadz atau kiai atau Gus lagi sudah karena sudah gila jadi dengan kegilaan hilang sudah sifat keilmuannya tapi kalau ahlul bait walaupun dia tetap dia ahlul bait nggak akan mungkin misal ini jawaban daripada Imam Ibnu Hajar Ya, jawaban Imam Ibnu Hajar karena memang Imam ya, Imam Ibnu Hajar ini ya, termasuk minal muhibbin dari orang yang benar-benar mencintai, menghormati, memuliakan Ahlul Bait. Karena Sayyidina Syekh Al-Gutub Abdurrahman bin Muhammad As-Sigaf radhiyallahu anhu yaqul inna auladana kalladhi yahfir fi ardi tayyibatin garibatil ma' yakhruju lahum an gurub وغيرهم كالذي يحفر في جبل أو أرض صلبة لا يخرج وَأَنْ بُؤْدٍ وَلَا يَدْرِي أَوْ مالحان. Hmm. Katanya Al-Imam Al-Syeikh Abdul Rahman al, al, al bin Muhammad Mawlad Dawilai Beliau berkata Sesungguhnya anak-anakku Putra-putraku Atau keturunanku seperti orang yang menggali tanah tanah yang baik tanah yang bagus menggali di tanah yang bagus akhirnya apa gari batil yang dekat dengan air ya lahum an gurub. jadi galian tidak perlu susah tidak perlu berat tidak perlu dalam sudah akan keluar air. Jadi nggak perlu terlalu payah, terlalu susah untuk menggali karena dia gali sedikit sudah bisa mendapatkan dan meraihnya. Adapun selain keturunanku katanya beliau, selain keturunanku itu seperti orang yang menggali di gunung atau di tanah yang tandus. Tanah yang tandus. Jadi dia butuh kerja keras Yang hampir tidak bisa keluar Layakat ya Hampir tidak keluar Susah payah Harus susah payah Ya apa gali di gunung coba Airnya akan keluar berapa meter Butuh Sangat dalam Atau di tempat yang tandus Galinya butuh kerja keras Susah payah Kemudian kalaupun keluar itu hampir nggak keluar. Kalaupun keluar itu dengan kedalaman dan kesusahan. Tapi hasilnya juga nggak belum dipastikan antara hasilnya itu bagus atau tawar asin. Nah. Jadi hasilnya belum kerja keras, tapi hasilnya belum pasti. Nah, kalau kita perhatikan, kita perhatikan sekarang, wah kerja keras mereka belajar dan belajar berjalan-jalan alim. Setelah kerja keras yang lama alim, hasilnya alim kan dia. Hasilnya bisa meleot, bisa. Nah, nah. Nah, mari ngomong ini syiah klarifikasi. Mari ngomong ini, ini meleot ini belum tentu lurus masih jadi belum tentu seperti produk mobil mengeluarkan mobil uji coba belum tentu itu langsung dijual karena apa belum tentu lulus uji cobanya kalau nggak gagal dikeluarkan Enggak gagal dikeluarkan diproses lagi ya seperti itu tapi keturunanku katanya Rahman mereka nggak butuh susah payah bisa menjadi orang yang hebat ini menjadi orang yang hebat dan hasilnya bagus. Kenapa? Memang sumbernya bagus. Tempat yang gali ini sumbernya bagus. Jadi keluarnya bagus. Nah, kalau yang lain selain keturunanku, ini sumbernya belum diketahui. Bisa keluar, bisa tidak. Jadi e, spekulasi ini. Ya. Kalau keluar, ya berarti dengan susah payah. Terus kalau keluar belum tentu nanti sesuai yang diinginkan. Nah. Galal Habib Ahmad bin Hasan Al Atas. As-sadah la yahtajuna ilal ijazah. Habib Ahmad bin Hasan Al Atas beliau berkata, para dzurriyah Nabi ini tidak membutuhkan ijazah. Nah, ada kan kita kadang minta ijazah. Ijazahkan kepada saya. Nah, apa yang diijazahkan oleh guru-guru apa gurumu atau ya, ya. ijazah dikasih ya. tapi sadah ini nggak perlu ijazah nggak membutuhkan ijazah ya. bukan berarti mereka nggak minta ijazah minta dan banyak daripada para sad, ulama sadar al alawin mengijazahkan dan dimintai ijazah oleh sadah juga ya. Tapi Aslinya itu nggak membutuhkan ijazah Jadi membaca apapun tanpa ijazah Bisa ya. Tapi kalau yang lain Butuh ijazah dulu Kalau dari dikasih ijazah Hati-hati Hati-hati ya. Imah waras Imah Belehar Ya waras alhamdulillah jalannya lurus ndak menggak menggok atau melehar ndak kenceng meneng wis melakuni ya pelanga pelungu ya guyu dewe dan yang lain sebagainya ya, karena itu butuh ijazah Habib Umar bin Hasan al Haddad juga berkata di dalam kitab al Amali nahnul alawiin manahtaj ila ijazah kami al -alawiyin ini tidak membutuhkan ijazah walhasil intinya ahlul bait memiliki kemuliaan yang luar biasa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ya mudah-mudahan kita bisa memuliakan menghormati mereka dan mendapatkan sir rahasia dari kehidupan mereka amin Allahumma amin wa sallallahu Muhammad لنا بالابطحية بالابطحية بعثت مع النصيمات التحية ناسي ما حديث بين حديث بين قديم كان من يوم القضية دفين تزمزم الهدى بذكر لا اله بذكر لا اله وما هي يا فتى بالعامريه اصبوا ثم اصبوا ثم اصبوا ثم اصبوا ولا قصب العذرية وليست للغواني والأغاني, والأغاني ولا للشهوات الدنيويه الفانيات بأي معنى بأي معنى ولكن للأمور العلوية ايجو من رجاء قد تسامد قد تسامد بأوج الحضرات باجنحه الغرام المكعديه فتصرح في رياض من جنان من جنان التعويل للقناديل للمضي فوا شوق الفؤاد لخير عيش لخير عيش مع الأحباب في الغرف العليا عسى الرب الكريم بمحض فضل بمحض فضله. يبلغنا أغاث الأمنيات عسى الرب الكريم بمحض فضلين بمحض فضلين يبلغنا أقاصي ومنية والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كل ما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فمداد كلمات كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما لم ترى ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وكرابات لنا في ديننا ما أهل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى بي قولا وفعلا كرما وارزق القلة حلالا دائما وأخل أذقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شهر ربنا وصح لنا كل شؤون وكر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسول من واغفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله داش المصطفى من إلى الحكي دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك واصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الملا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أعلم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديواني ساداتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع بعطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك اللهم أصلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي أزلف لديك وصلى كل حال الى حد سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وابائه وإخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وزوج رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأسابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع أولياء الصالحين وشهداء المقربين والعلماء العاملين والبقاء المحدثين وفاسر وإمة المستهدين ومقلدهم وجميع مصنف الكتب النافعة وزن منهم وزن الإمام الإسلام أبي محمد محمد الرزالي ورسوله وفروه إمام شيخي يوم الشيخ يوم الشيخ يوم الشيخ الله الشيخ يوم الشيخ يوم الشيخ يوم الشيخ بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول محمد اللهم اصلح النيه والذريه وجل الحاجات كلها مقضيه دينيه ودنيويه واخرويه بجاي خير البريه اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال لنا من شر ما تاتي به الايام والليالي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا من النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الحمد لله رب العالمين